Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dayudin, dalam kajian linguistik Arab modern. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bunyi bahasa Arab atau fonologi bahasa Arab. Pada video-video yang lain, saya sudah berbicara tentang... Uh, Fonologi tentang fonetik, tentang bagaimana produksi suara, bagaimana alat-alat yang digunakan dalam produksi suara secara umum, karena memang itu kajian atau pengantar linguistik umumnya. Insya Allah, pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang fonologi bahasa Arab. Ya. E, tentang apa, fonologi bahasa Arab ini, R. Robbins dalam bukunya. Ini sejarah singkat linguistik itu pada halaman 140 dia mengatakan bahwa Bawe telah menghasilkan deskripsi fonetik yang orisinal untuk penulisan bahasa Arab meskipun tidak mencapai tingkat prestasi yang setara dengan tolok ukur India. Deskripsi tersebut lebih maju daripada ilmu pengetahuan fonetik yang ada sebelumnya dan ilmu pengetahuan fonetik barat kontemporer. Jadi, ungkap layar Harobin ini mengakui betapa kajian bunyi ya, al-aswad dalam logo Harobiah itu telah menghasilkan sebuah deskripsi yang sangat hebat sekali. Bahkan dia mengatakan melampaui ya atau lebih maju dari fonetik barat kontemporer. Sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu yang mengkaji bunyi itu ada yang disebut fonetik, ada atau ada fonologi dan fonemik. Kita sudah menjelaskan apa bedanya antara fonetik dengan fonologi, antara fonologi apa antara fonetik dengan fonemik. Dalam kesempatan ini saya menggunakan istilah fonologi alih-alih istilah fonemik karena memang e, ini lebih umum digunakan. Oleh sebab itu saya akan fokus pada fonologi bahasa Arab atau fonemik bahasa Arab. Wajar kalau apa yang dikatakan oleh Erha Robin tadi terjadi karena memang para linguis Arab, para ulama-ulama Arab, perhatian terhadap bunyi bahasa itu sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena memang bukan hanya sebagai bahasa komunikasi, ya, tetapi bahasa Arab ini digunakan sebagai bahasa Al-Qur'an dan Al-Quran Baik dari segi bunyinya, maknanya dan lain sebagainya Itu akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala Yang tentunya direalisasikan oleh para ulama-ulama yang menjaga Al-Quran itu Di antaranya menjaga tentang bunyi Al-Quran Supaya tidak terjadi alahan, ya, terjadi, tidak terjadi distorsi dalam bunyi-bunyi bahasa Arab Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Inna nahnu nazalna wa inna itu adalah sebuah jaminan dari Allah bahwa Al Qur'an itu akan dijaga. Oleh sebab itu maka rata-rata bahwa e, tujuan dari studi bunyi bahasa Arab itulah untuk menjaga keotentikan Al Qur'an dari distorsi bunyi atau bacaan baik bunyinya maupun maknanya. Di antara para ulama yang pernah berbicara tentang bunyi bahasa Arab ini, kita sebut saja ada Khalil ibnu Ahmad al Farohidi dalam kitabnya Al Ain. Kemudian muridnya ada Sibawe dalam kitab Sibawe yang terkenal di sejarah kitab. Ini katanya di bab 4 bisa Anda lihat itu ada bab idgom yang di dalamnya bukan hanya idgom yang dibahas tetapi tentang bunyi-bunyi bahasa Arab. Kemudian disusul oleh Ibnu Jini dalam bukunya Sirusin Atelin Rob ya yang berbicara lebih panjang lagi tentang bunyi bahasa Arab. Ada istilah mahroj, ada sifat, ada apa, apa bunyi panjang pendek, tafhim tarki, bahkan kolkola. Nah, kemudian pada abad-abad berikutnya, ya, abad, abad tiga hijrah itu muncul para ulama Tajwid dan para ulama Kiroat yang semuanya itu berusaha untuk menjaga apa, keotentikan Al-Quran. Kemudian ada bertanya, ya apa saja istilah yang digunakan oleh para linguis Arab untuk menyebut fonologi ini, ya? Ingat, saya kasih garis bawah vloginya karena memang ini kata kuncinya. Ya, fon bunyi logi. Nah oleh sebab itu dalam bahasa Arab itu ada yang menamakannya fonologi, fonologia, memang diambil dari kata fonologi. Ada juga yang menyebutnya di Rosatun as-sauti. Ada juga yang menyebutnya Ilmu aswat al-Arabia. Jadi kalau anda mendengar istilah Ilmu aswat al-Arabia atau dirosatunilzom asyauti apalagi istilah fonologi ya, itu artinya sama mengajuk kepada fonologi phono, atau ilmu yang mengkaji tentang bunyi bahasa masih ingat bahwa ciri khas dari fonologi itu bukan hanya bunyi yang dipelajari, tapi juga makna-makna yang dibawa atau yang dikandung oleh bunyi itu sendiri ya. lalu apa yang dipelajarinya? ya tentu yang dipelajari adalah bunyi atau asyaut ya. Nah, sekarang kita bertanya apa itu as dalam bahasa Arab definisinya. Ya, saya menemukan dalam Wikipedia uh, Wikipedia Arab itu bahwa as itu huwa aliyun. Ya, tarodud, ya, getaran. Ya, getaran au majum maujatun qadih ala taharruk ya atau getaran-getaran maujat gelombang-gelombang ya qadih ala taharruk fi madiin ya dan dia gelombang itu bisa mengalir di benda-benda padat itu kan ya madin ya, misal hal hawa wal azam asalba asawair ya wal goza dan lain sebagainya ya, ya. sehingga itu wadon najar sang pinakus yang para pak rokna anakus misal hawa pak inala nangas pang to jaros indama ya duku bisa babi inda bisa babi inda intikoli hazat sawat al jaros bi rok dan, Pak ungkapan ini mengatakan bahwa jika seandainya dalam sebuah tempat ya atau kaca atau gelas kita kosongkan udaranya, Pak Inanala nasma kita tidak akan mendengar apa suara bunyi itu. Misalkan kita dimasukkan dalam sebuah tabung, kemudian tabung itu dihampakan udaranya. Nah, di luar yang teriak-teriak itu tidak akan kedengaran oleh kita. Kenapa? Karena tidak ada e sarana untuk menyampaikan gelombang-gelombang yang dari luar itu ke telinga kita. Nah, itu as-saut Nah, sebentar as-saut as, -salat as -salat apa? Ya, kalau bunyi bahasa itu apa? Bunyi bahasa bi annas bi -an wahdah sautiyah tus tak malu fibina il kalam ya bahwa yang dimaksud dengan asaut al lugawi itu tuh bunyi bahasa al wahdah asautiyah unit bahasa yang digunakan fibina il kalam dalam membangun dalam membentuk pembicaraan atau dalam berbicara ya, waktu asirufihi behesulayum kino istibdaluhabi ahoduna Ya, dan si bunyi itu akan berpengaruh terhadap kata yang kita gunakan. Sehingga jika sebuah kata kita ganti salah satu bunyinya dengan bunyi yang lain, maka dia akan melahirkan perubahan pada makna itu. Dinda qadhamil sawt untuk kui allahid idata tadiatin bilugatin wahidin qad asghuru haditaadiat tadiat nimat mukhtalifah filugatin ukhra. Ya. Nah ini yang paling penting bahwa apa yang dimaksud dengan bunyi bahasa itu adalah wahdah sawtiyah maluk fi al kalam unit bunyi yang kita gunakan untuk berbicara atau untuk melahirkan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Yang selanjutnya apa saja bunyi yang dimiliki oleh bahasa Arab? Nah, di sini ada dua pendapat ya bahwa ada yang mengatakan bahwa di dalam bahasa Arab itu hanya ada vokal dan konsonan saja. Sementara pakar lain mengatakan bahwa dalam bahasa Arab itu ada tiga jenis bunyi. Ada bunyi vokal, bunyi konsonan, dan semi vokal ya. Nah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan sedikit berbicara vokal ya. Pada video lain saya akan berbicara tentang konsonan dan insya Allah kalau ada waktu juga kita akan berbicara tentang semi vokal. Apakah ada atau tidak semi vokal ini di dalam bahasa Arab? Apa saja istilah-istilah yang digunakan oleh para linguis Arab untuk mengistilahkan vokal atau menamai vokal? Kalau tadi untuk fonologi itu ada istilah apa? Alfonologia, ya kemudian di satu apa di nizam as ada juga ilmu aswat al-arabiyah atau al logowiyah nah sekarang vokalnya itu sendiri apa nah ada beberapa istilah satu dua tiga empat lima enam ya anda nanti bisa menggunakan salah satunya yang mana saja silahkan boleh pertama istilahnya al-aswat al-lina al kemudian ada ada aswatul ilah ada al musawatat atau ada yang mengatakan musawatat al musawitat juga ada ada juga al aswaid al harokah ya, ada aswaid, ada al harokah. Maaf di sini sudah harus dipisahkan. Ada kata aswaid, ada al harokat, ada al aswat al muntaharika ada al aswat at toliko. Jadi kalau begitu ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ada tujuh. Ya, ada tujuh istilah yang biasa digunakan untuk menyebutkan atau menamai vokal. Ya, sebagai istilah pokok bahasa Arab itu Pertama al aswat alina, al yang kedua aswatul ilah, yang ketiga al musawatat atau al musawita, kemudian aswaid, kemudian al harokah, kemudian al aswat al mutaharika dan al aswat al Nah mungkin di antara tujuh istilah ini yang kita sering gunakan adalah al harokat. Nah sebelum kita berbicara ada berapa harokat di dalam bahasa Arab, kita kembali dulu. Apa itu sebenarnya vokal itu atau apa hal, -hal harokat itu? Nah, kita dulu pernah berbicara bahwa, bahwa vokal adalah bunyi tanpa hambatan, bunyi tanpa hambatan. maksudnya apa? ya bunyi yang keluar setelah diproduksi, setelah hasil apa bunyi itu diproduksi di dalam tenggorokan kita atau katakan saja di sekitar pita suara atau di pita suara, kemudian si bunyi itu keluar dari mulut kita. nah saat perjalanannya dari apa pita suara sampai di luar mulut kita atau di bibir itu tidak ada bagian-bagian yang menghambat atau menutup bunyi itu. Ya, sehingga bunyi yang tidak terhambat itu eh, itu disebut sebagai vokal. Bahwa vokal itu al-aswat al-majhura. Apa? aswat al Iya. Yaitu bunyi bersuara. Maksudnya apa? Ya, bunyi yang disertai oleh getaran pita suara. Ya getaran pita suara ini menghasilkan apa gelombang yang kemudian itu terdengar oleh kita. Jadi tidak mungkin ada vokal yang tidak disertai dengan getaran pita suara. Beda dengan konsonan. Kalau konsonan bisa jadi tidak disertai dengan getaran pita suara karena apa suara konsonan bukan dihasilkan tenggorokan ya tapi ada di titik-titik artikulasi atau yang disebut dengan mahraj. Beda dengan vokal bahwa vokal itu dihasilkan apa di pita suara. Jadi dimulai dari getaran pita suara ya kemudian masuk ke mulut dan keluar. Nah, jadi tak kira dari getaran pita suara ke mulut dan keluar ini dia tanpa hambatan apa-apa. Nah, Anda mendebiskan bahwa as-saut ya as-satu as sawit as ya atau as sawit ya, fi kalam pil kalam atau bibi anaus as-saut al-majhur alladhi yahdusu fi takwini ayyan dafil hawa fi majrun mustamirin khilal al halki wal fam. Wa khilal al anpi ma'humah dunia duna ayyakuna samata ya tadi majru hawa intiradun taman autajikun tajikun limajru hawa min syani ayyuh masmuan ini ungkapan lain atau redaksi lain dari yang saya katakan tadi bahwa yang as itu adalah as al-majhur ya bahwa bunyi yang bersuara ya dusu fitakwinihi, bahwa pembentukannya itu produksinya itu ya dafil hawa majrun mustamirid ya dia pita suara ini ya hilal halaki walfam ya lewat kehala, kemudian ke mulut bahkan ada yang ke hidung atau mungkin mahumah sebagian ke mulut sebagian ke hidung duna ayakuna sama tanpa ada hambatan ya ke yang mana ya taridu majurah hawa taman atau bukan hanya ikun juga tidak ada tajik tidak ada penyempitan seperti apa penyempitan, ya seperti bunyi s Bunyi s itu tidak ada hambatan, yang ada adalah penyempitan. Nah, itu uh, masih depresinya tentang vokal. Kemudian al aswat al arabiyah al latias dukung oleh suaid, ia mas al arabiyah bil Nah ini seperti yang saya katakan tadi bahwa yang paling sering kita dengar adalah istilah harokat. Kenapa? Karena memang al ulama ini ya anuhat nuhatul arab, para ahli nahu arab menyebut suaid so ini dengan istilah harokat al aswat al 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 ya bunyi-bunyi bahasa Arab yang disebut vokal itu di, apa, disebut atau dinamai oleh para ahli bahasa Arab atau oleh para ahli nahu dengan harokat apa saja yang harokat itu ada fathah ya ada doma ada kasro kita selalu membedakan antara huruf dengan dengan bunyi ya kalau fathah itu kelihatan Ya, domah juga kelihatan, kasroh juga kelihatan. Sementara bunyi A yang dilambangkan oleh fathah, bunyi U yang dilambangkan oleh domah, dan bunyi I yang dilambangkan oleh kasroh itu tidak kelihatan bunyinya. ya nah, Namun, para ulama mengatakan A, U, dan I ini sebagai fathah domah dan kasroh. Betul, katanya, di bi huruf ilmu dua lin, mungkin juga bukan hanya dengan fathah domah kasroh, tapi dengan alif, dengan wawu dan dengan ia ya tentu dalam alif dalam mad yang berbunyi misalkan uh, ada contohnya atau dalam apa wad mad wau yang mad ini juga seperti kolu ya kolu atau uh, apa kasroh panjang misalnya al kodi nah, ini yang disebut apa uh, harokat oleh para nuhatul arab jadi sebenarnya ada berapa kalau begitu nah, pertanyaannya saya di sini minimal akan menyampaikan empat pendapat tentang jumlah bunyi bahasa Arab vokal bahasa Arab ini. Ya, pertama ada yang ya termasuk juga kita mungkin kita mengatakan bahwa bunyi bahasa Arab atau vokal bahasa Arab itu ada tiga yaitu a, di dan u. Ya, al harokat maaf di sini bukan di tapi al harokat alifnya tidak cetak Al-harokat al-rosiyah biasa Nah, jadi A, i, u ini disebutnya sebagai Al-Harokat ar bunyi pokok, bunyi dasar. Dalam bahasa Arab ini ada tiga, ya, disini suka katakan Sumiat, Wal-Kasroh, wal Wadomah, disebut Patah, Kasroh, atau doma Atau dengan bahasa lain, a, I, dan U. Pendapat yang kedua Diantaranya e, Ibrahim Anis dan Muhammad Qodur. Ya, ini di bisa Anda buku apa Ibrahim Anis dalam al aswat al antaranya ya ini salah satu karangan Ibrahim Anis itu apa dan juga Muhammad Qadur itu mengatakan bahwa bunyi bahasa Arab itu ada enam atau vokal bahasa Arab itu ada enam apa saja yang lihat ini pata kasroh doma pata kasroh doma lalu apa bedanya di sini dia mengatakan ada al fatah al qasiro ada al kasroh al kasiro ada adomah al qasiro Kemudian ini tiga, yang keempatnya al-fatah atau tawila al-kasroh atau atau Anis dan Kodur membedakan antara yang pendek dengan yang panjang. Kenapa? Karena memang bunyi pendek, bunyi panjang ini dalam bahasa Arab mempengaruhi arti. Oleh sebab itu harus dibedakan itu menurut beliau. Ya. Bunyi panjang dan pendek sama dalam hal cara pengucapannya. Ya, sebenarnya bunyi panjang dan pendek juga mengucapkan sama A, bunyi a itu mau pendek mau panjang sama mulutnya terbuka bunyi u ya mau panjang mau pendek sama mulutnya itu apa e, bundar bunyi i itu kan ya, mau panjang mau pendek juga sama tetapi beda dalam durasinya ya lama atau sebentarnya ya atau dalam kualitas dan kuantitasnya itu yang berbeda gitu kan? ya tapi walaupun bagaimana tetap saya katakan tadi bahwa bunyi pendek dan panjang ini dalam bahasa Arab itu sering membedakan makna atau menyebabkan perbedaan makna. Jadi kalau Anda membacanya pendek, misalkan fa'ala itu akan beda dengan fa'ala. Kotala dengan kotala itu kan beda. Apa yang bedakannya? Ya tadi bunyi panjang dan pendek. Itu Itu pendapat yang menyatakan 6 buah. Ada yang mengatakan 18 buah. Coba saya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sama saja Fathah, Kasroh, Doma ya. Sebenarnya tidak, tidak lepas dari Patha, patah Kasroh, Kasroh, kasro, Doma, Doma patah patah Kasroh, Kasroh, Doma, Doma Patah kasroh doma, patah kasroh doma. Kasro, doma. Kasro, doma. Sama Ya tidak lepas dari yang tadi itu, itu Yang al Harokat Al-Asasyah Namun dari Al-Harokat Al-Asasyah itu Ada yang menambahnya hanya dengan Koshiroh dengan Tawilah Sehingga menjadi enam Nah yang delapan belas ini ditambah lagi Selain istilahnya Tawilah Koshiroh Ada juga istilahnya Al-Murakokoh, Al-Beniyah Kemudian Al-Mufah Itu kan jadi ada almu Lihat al murokokoh, al mufahomah, al al murokokoh, -Mufahoma, al mufahomah, al al murokokoh, al mufahomah, al Sehingga enam, ya enam yang tadi yang di atas itu dikali tiga. Apa saja tiga ini? Yaitu murokokoh, mufahomah, al menjadi delapan belas. Dan seperti apa? Ya, kalau kita lihat yang contoh di sini yang eh, baroka, baroka ini pendek. Kemudian fathah khosirohnya Uh, yang mau pahamnya sobaro sobaro gitu kan sobaro ini bukan bunyi o ini bunyi a tapi dia tafhim bunyi ro di sini bu bukan bunyi o tapi bunyi a tapi a nya a tafhim Ya, maka pendapat ini mengatakan bahwa memang ada 18 karena harus ditambah dengan tarkik dan tafhim. Kemudian al-fatah al-qasir al-bainiyah kok ya, bagi orang Arab mungkin antara barokah dengan koada ini kelihatan atau terasa bedanya. Nah, sementara bagi kita tidak terlalu kentara perbedaan antara bunyi A yang dalam barokah, dalam bunyi A dalam koada. Maka, jarang sekali kita mengikuti pendapat yang 18 ini. Paling kita mengikuti pendapat yang 6 tadi. Nah, jika Anda atau kalian mau lebih jelas, bisa dilihat di bukunya ini, Dr. Nasruddin Idris Jauhar, ya, yang juga saya sering saya baca bahwa pertama dia mengemukakan e, pendapat yang enam vokal dan bahasa Arab kemudian selanjutnya ditambah tak murokok tafim ini menjadi 18 belas bukan ini pendapat ketiga ya Berambat yang terakhir adalah Hasan Dodo ya yang saya ambil dari bukunya e, Kalamul Arab kalau tidak salah ya ini bukunya Kalamul Arab bin Qodoya al Arabiyah Dr. Hasan Dolo. Nah, beliau dalam buku ini mengatakan bahwa bunyi bahasa Arab itu bukan tiga, ya atau bukan ya, bukan enam, bukan juga delapan belas, ya, tapi ada tujuh, ya, ada tujuh bunyi. apa yang tujuh bunyi ini? Ya, kalau kita perhatikan, ya, yang pertama fathah, ini sama dengan yang tadi, berarti kan? Yang kedua, kasroh sama. Yang ketiga, domah, atau bunyi U. Jadi, A, I, U, ya. A, I, U. Oh, ini sama saja. Bahkan memang ini asasiyah, ini dasar. Tidak mungkin ada ahli bahasa Arab yang mengatakan tidak ada bunyi ini, pasti. Nah, kalau tadi yang enam, ini A ditambah towil, kosir, to I, towil, I, kosir, u, ini, panjang pendek, panjang pendek. Kemudian 18 ditambah lagi panjang pendek tapi panjang pendek tarkik panjang tema pendek antara gitu kan. Nah, Hasan Dodo tidak berbicara itu ya, tapi menambahnya dengan ada istilahnya imalah doma, ada imalah kasro, ada ismam dan ada hamjah wasal. Ya, ini menurut beliau ini juga bunyi bahasa Arab ya. Contohnya imalah dalam apa? Dalam kata yom, yom, yum, yum", yum" Itu orang Arab mengatakan, biasa mengatakannya yum. Dan yum itu bukan u, tapi yum, gitu kan, itu imalah. Kemudian majreha, bukan i, bukan a, bukan u, majreha. Ya, dan kalau kita perhatikan memang di dalam yang 18 ataupun 6 tadi belum ada kajian tentang majreha ini. he gitu kan. Walaili saja saje. Itu juga muji bahasa Arab. Nah, ya kemudian oleh Hasan Dodo dianggap apa di apa dianggap sebuah bunyi milik bahasa Arab dan itu vokal bahasa Arab dengan namanya imalah kasro. Yang selanjutnya adalah bunyi ismam. Ya, ismam ini sebenarnya gabungan antara kasro dengan doma. Seperti apa? Ya agak sulit kalau kita orang Indonesia ini. Ya. Kalau orang Arab mungkin sudah biasa. Nah contohnya seperti dalam bia. Bia ini nanti ada bia artinya ba dari ba artinya itu apa dijual tapi nanti tanda dari bi'a ini kalau dari ba'aya bu'u ada bi'u tu, ya bi'u, jadi bi'u tu, terus ada dari, bi'a, itu juga tetap jadi bi'u tu, tetapi bi'u tu yang dari bi'a, dan bi'u tu yang dari ba'a, itu beda cara pengucapannya. Dan itu tidak tidak sejelas patah kasroh domah, tapi ada nilai ismam di dalam pengucapan biotu ini. Nah, yang selanjutnya oleh Menteri Hasan pada bunyi hamjah wasal. Ini dianggap apa? Dianggap bunyi tersendiri. Ya, kenapa? Karena e, bunyinya tidak pasti untuk gimana gitu ya. contohnya misalkan dalam hamjah wasal, uktub, uktub. Ya. Itu nanti e, tatkala dia dibaca, apa disambungkan dengan huruf selanjutnya, apa sebelumnya, itu bunyinya kan jadi hilang, jadi waktu ini kemana ini bunyi Hamzah wasal ini. Ya, nah itu juga memang sebuah bunyi, walaupun mungkin e, dianggap tidak kedengaran. Ada empat pendapat tentang jumlah vokal bahasa Arab yang perlu kalian tahu, tapi tentu nanti e, ada lagi pendapat-pendapat lain yang harus kalian cari supaya hazanah pengetahuan kalian semakin banyak. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi saya sebagai penyampai dan kalian sebagai pendengar dan mudah-mudahan Allah Subhanahu taala meridhoi ilmunya dimiliki oleh kita semua dan menambahkan ilmunya kepada kita. Sampai di sini dulu. Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.